banyak ya, maksudnya ada banyak yang belum kejadian, dan kami sahabat-sahabatnya pasti akan punya rencana buat nggak cuman tribute, tapi kita pengen melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Banyak ya, maksudnya ada banyak yang belum kejadian, dan kami sahabat-sahabatnya pasti akan punya rencana buat nggak cuman tribute, tapi kita pengen melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan, mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena mimpi-mimpinya bukan cuman mimpi-mimpi Glenn gitu, itu bukan cuman tentang Glenn punya mimpi, tapi mimpinya adalah tentang banyak orang. Jadi kalau kita mewujudkan mimpinya, kita nggak cuma mewujudin mimpi Glenn, tapi juga kita akan bikin banyak hal untuk berarti untuk banyak orang gitu. Untuk masalahnya sebagai saudara si Glenn dan juga produser film-film, mungkin nggak sih untuk sosok Bung Glenn ini bisa diangkat menjadi suatu film biografi tersendiri khusus Glenn? Ya nanti kita lihat lah ya. Saya nggak mau bicara tentang hal-hal yang sifatnya kita masih berduka. Yang pasti kita mau, ya kalau dibilang sedih, saya masih belum bisa tidur, masih setiap lihat fotonya, setiap lihat kiriman teman-teman masih suka nangis, tapi pada akhirnya air matanya mesti diseka dan kita mesti ngerayain hidupnya, dan ada banyak sekali pasti ide keinginan untuk merayakan hidup Glenn Fredly. Biar Tuhan sama saya yang tahu ya. Terima kasih. Terima kasih.